Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Halo, Salom. Selamat bertemu lagi dengan Bible Truth. Pada kesempatan ini, kami akan meneruskan bagian kedua atau ayat kedua dari 7 ayat Alkitab yang paling menakutkan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jika kerinduanmu dan pengharapanmu adalah hidup kekal bertemu dengan Yesus kelak pada saat kedatangan yang kedua kali, serta ingin menjadi bagian kerajaan barunya setelah dunia penuh kejahatan dan penderitaan ini hancur pada saat kedatangan yang kedua kali tersebut, Tuhan punya syarat. Menjadi bagian kerajaan surga, kita harus hidup yang berkenan baginya, menjaga kekudusan hidup kita selama kita berada di dunia yang penuh dosa ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai video ini selesai. Kisi-kisi ayat berikut ini adalah tulisan Rasul Paulus, merupakan amarannya ketika itu kepada jemaat di Korintus, sebuah kota kuno letaknya di pesisir pantai di negara Yunani. Pada saat itu ada jemaat yang kehidupannya menyimpang dari hidup yang sepatutnya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun mengingatkan mereka dengan tulisannya ini agar meninggalkan penyimpangan-penyimpangan dan dosa-dosa yang menjadi kekejian bagi Tuhan Allah dan agar kembali hidup suci sesuai dengan standar hidup umat Kristen pengikut Kristus yang berkompaskan 10 hukum Tuhan. Jika ingin selamat, jika ingin hidup kekal. Ini dia ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 9b sampai dengan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Secara sederhananya, ayat ini adalah senada dengan bagian dari 10 hukum Taurat atau hukum Allah. Tidak akan ada keselamatan atau kerajaan surga bagi kita jika kita melanggar hukum pertama dan kedua, yaitu menyembah berhala atau Allah lain selain Tuhan Allah pencipta kita dan pemilik alam semesta yang kita tinggali ini. Kedua, melakukan perbuatan jahat dan keji, yaitu hukum 8, 9, dan 10, termasuk di dalamnya melakukan hal-hal imoral atau hukum ketujuh yang tidak menjaga kekudusan hidup kita sebagai umat-umat Tuhan dengan melakukan hal tersebut seperti berzina, yaitu kita semua tahu melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan yang sah secara agama, cabul, melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermoral atau asusila kepada orang lain entah itu secara langsung atau tidak, termasuk pornografi. Ibrani 13:4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksa api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Selain berzina, pada ayat ini juga disinggung soal banci adalah kekejian bagi Tuhan, sebab mereka tidak menerima status asli lahir mereka, yaitu merubah jenis kelamin asli dari laki-laki menjadi perempuan. Dan juga disebutkan di sini pemburit. Kita tentu tahu sendiri artinya ini apa, sangat tabu untuk diucapkan. Tapi tentu saja ini merefer kepada bagi mereka yang melakukan hubungan seks sesama jenis yang tidak wajar. Hubungan sesama jenis adalah kekejian bagi Tuhan. Berikut ini ayat-ayat pendukung lainnya. Imamat 20 ayat 13.
Bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Roma 1 ayat 25 sampai dengan 27. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudaraku, mempunyai hubungan sesama jenis sama halnya dengan mendukakan Tuhan. Karena sama artinya itu melanggar kodrat kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan hanya dengan dua gender, laki-laki dan perempuan. Artinya juga kita sudah melupakan pencipta kita. Bahkan karena itulah Tuhan menyerahkan manusia kepada hawa nafsu dan semakin sesat. Jadi saudaraku, mempunyai hubungan sesama jenis, samalah itu artinya melanggar kodrat manusia itu sendiri dan melupakan pencipta kita, yaitu Tuhan yang sudah menciptakan hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan hubungan yang normal adalah antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Tuhan sudah memberikan contoh, yaitu ketika pasangan pertama hadir di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus lebih dari 2000 tahun yang lalu masih valid untuk zaman ini, bukan? Menurut Albert Einstein, ilmuwan ahli fisika yang terkenal dengan teori relativitasnya yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Dunia ini dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita hidup mengikuti perputaran dan perubahan dunia ini. Patut kita renungkan, haruskah kita pun menjadi dinamis, mengikuti arus dan melebur bersama perkembangan dan perubahan yang ditawarkan dunia yang penuh dosa ini? Tentu setan tidak akan tinggal diam. Karena di balik perubahan dan kemajuan zaman dunia ini pun, dia sangat kreatif untuk menjebak umat-umat Tuhan. Jadi, apakah kita harus kompromi dengan kemajuan dunia ini agar terlihat update dan tidak ketinggalan zaman, sehingga memaklumi pergaulan dan hubungan seks yang bebas? Jawabannya ada pada ayat ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Arti daripada ayat di atas ini, kita semua tentu tahu. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sudah hidup sebagai anak-Nya. Like father, like son, like father, like daughter. Hidup kita sepatutnya seturut dengan karakter Bapa kita di surga. Menjalankan hidup yang suci, yang kudus, yang berkenan bagi-Nya. Karena Bapa kita sendiri, Tuhan Yesus itu adalah kudus. Ya, sebagai umat percaya kita boleh mengikuti perkembangan zaman selagi itu tidak bertentangan dengan firman atau hukum Tuhan. Sah-sah saja ada dinamika perubahan zaman yang kita ikuti, tetapi ada satu hal yang kita tidak boleh berubah, kesetiaan kita sebagai orang beriman. Kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengikut-Nya. Apakah bukti kesetiaan kita kepada-Nya?
tentu mengasihinya tanpa syarat, sebagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa batas melalui kematian-Nya di kayu salib. Dengan cara apakah kita buktikan kesetiaan kita? Tentu saja menuruti akan firman-Nya, hukum-Nya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Ayat ini menyimpulkan bahwa sebagai umat-Nya, pengikut Yesus, kita harus meneladannya. Kita harus berbeda dan memisahkan diri kita dari keinginan-keinginan daging yang ditawarkan oleh dunia. Tanda-tandanya sudah banyak dikenapi. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Apakah saudara-saudara dan saya sudah siap? Jangan lupa subscribe dan like untuk mengikuti video-video Bible Truth yang menghadirkan kebenaran Alkitab. Tuhan memberkati.